Selanjutnya, pemirsa, Persatuan Wreda Tama Republik Indonesia Banjarmasin merayakan HUT ke-62 sekaligus Hari Jantung Sehat dengan gelaran senam bersama yang bertempat di halaman Balai Kota Banjarmasin. Usia bukanlah halangan untuk tetap sehat dan bugar, seperti halnya terlihat pada anggota PWRI Banjarmasin yang menggelar senam sehat bersama Sabtu akhir pekan tadi. Senam ini tak hanya diikuti anggota dari Banjarmasin, tapi juga perwakilan Kota Baru hingga komunitas senam yang ada. Agar pensiunan PNS ini tetap maksimal menjalankan aktivitas kesehariannya hingga dilakukan cek kesehatan gratis. Ketua PWRI Banjarmasin Hesli Junianto berharap terselenggaranya acara ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya jantung, dan PWRI terus mendukung kolaborasi bersama pemerintah dalam menjaga kesejahteraan kota. Yang pertama dalam rangka memperingati hari ulang tahun PWRI yang ke-62, sekaligus kita memperingati hari jantung sehat. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa organisasi senam jantung sehat, kemudian juga ada AWS3, kemudian juga beberapa seluruh anggota PWRI, bahkan juga hadir juga yang dari PWRI Kota Baru. Kesehatan juga ada, cek kesehatan untuk jantung dan lain sebagainya, dan juga ceramah yang kita sosialisasi tentang masalah jantung sehat. PWRI ini kan kumpulan para pensiunan, yang jelas kita dalam pemikiran kita akan memberikan sumbangan kepada pemerintah kota. Dari dulu sampai sekarang beberapa pemikiran tentang masalah membangun kota, menjaga keindahan kota dan lain sebagainya. Itu yang sudah kita berikan, pemikiran kita sampaikan. Di kesempatan ini panitia juga menyiapkan beragam door prize menarik hingga satu buah sepeda listrik persembahan dari Wali Kota Banjarmasin. Jeki Mubarak, Banjar TV.